Hai sahabatku, jumpa lagi di channel YouTube-nya Agan Sahrija. Pada video kali ini saya akan kembali membahas prediksi pertandingan IPL ya. Ada pertandingan antara Tottenham lawan Aston Villa ya, cukup menarik juga ini. Tottenham kemarin imbang ya, Aston Villa ya kalah ya. Aston Villa, Tottenham sekarang di peringkat ke-4 sementara Aston Villa di peringkat ke-12 ya. Bursa handicapnya adalah 3/4. Tottenham diunggulkan dengan memberikan bur 3/4 kepada Aston Villa. Minum dulu bosku. Di bursa handicap kali ini Tottenham memberikan pur 3/4 kepada Aston Villa. Tottenham lawan Aston Villa bakal menang Tottenham. Oke bosku, maju mundur ya. Tottenham lawan Aston Villa bakal imbang atau draw? Tidak akan bosku ya. Tottenham lawan Aston Villa bakal menang Aston Villa? Tidak kan bosku. Tottenham lawan Aston Villa menang Tottenham selisih 1 gol. Oke bosku, maju mundur. Selisih 2 gol. Tidak akannya selisih 1 gol saja. Tottenham lawan Aston Villa kemarin. Sekarang Tottenham bermain di kandang ini. Hanya memberikan pur 3/4 ya. Jelas saya pegang Tottenham kali ini dengan memberikan pur 3/4 karena prediksinya adalah 2-1 buat kemenangan Tottenham Hotspur, atau mungkin bahkan bisa 3-1 ya, karena mempunyai barisan penyerang yang cukup mumpuni ya, apalagi bermain di kandang ya. Oke, saya pegang Tottenham dengan memberikan pur 3/4 bola karena prediksi saya adalah 2-1 buat kemenangan Tottenham Hotspur. Prediksi berikutnya ada Nottingham Forest lawan Chelsea ya. Ini Chelsea mempunyai striker yang maut sekarang, Aubameyang ya, tampil cukup moncer sekarang setelah hijrah dari Arsenal ya. Ini di kandang Nottingham Forest ya. Nottingham Forest lawan Chelsea. Di bursa handicap Chelsea sebagai sang tamu diunggulkan dengan memberikan pur 3/4 ya kepada Nottingham Forest. Mari kita segera prediksi lewat menelur analis. Nottingham Forest lawan Chelsea bakal menang Nottingham Forest? Tidak akan bosku. Nottingham Forest lawan Chelsea bakal imbang atau draw? Tidak akan bosku ya. Nottingham Forest lawan Chelsea bakal menang Chelsea? Oke bosku, maju mundurnya menang Chelsea bosku. Nottingham Forest lawan Chelsea menang Chelsea selisih 1 gol. Oke bosku, maju mundurnya selisih 2 gol. Tidak akannya selisih 1 gol saja. Nottingham Forest lawan Chelsea saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 1-2 ya, tipis saja. Bursa handicapnya juga cuma 3/4, jadi saya disini pegang atas, pegang Chelsea dengan memberikan pur 3/4 saja karena prediksi saya adalah Chelsea bakal memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-2. Oke, saya pegang atas, pegang Chelsea. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.